Jetik Cerongcong Polo. Cerongcong Polo merupakan jetik atau racun tradisional Bali yang konon terbuat dari cairan otak jenazah manusia yang telah dikubur. Kemudian, kerikan tengkorak dan diisi racun dari binatang seperti kepiting gringsing dan ikan buntek. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dirajah dengan upacara rahasia yang prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Ketika seseorang terkena cetik atau racun Cerongcong Polo ini, konon akan merasakan sakit di kepala yang luar biasa, rambut rontok, pusing, dan mata merah, sehingga orang tersebut akan mati secara perlahan. Teknik produksi sintang itu kuat, bersih yang di dalamnya, bersih ya. Seperti contoh itu dalam tekstur kropnya, ya, pakai besi. Aris dari ornamen, hiasan, pepayasan, sami ngangen Bali. Tidak ada yang memakai konsep luar seperti ini, ya, ada di muri konsep Bali, tapi yang sedikit terganggu dengan keberadaan kaki di Cimandang. Kakinya ini yang mengganggu sebenarnya, pada teksturnya ini yang lainnya bagus sekali. Kakinya posisinya ini menurut yang ini agak keliru sedikit, sebetulnya jangan dikasih lurus ini ke atau kejing yang menek, lalu ya ya dikit ya kakinya yang menurut yang di kaki kanan nih, kanan sebenarnya. Wah, oh, udah tadi dikit. Niko perlu disetirin lagi. Tapi yang lainnya memakai teknologi sabun bagus. Nanti masalah kajian sastra terus Pak Jirun yang diurus. Yang menanggapi juga dari konstruksi, dari anatomi, dari pepayasan, bagus, kecil pisang. Ini yang betul-betul ayam merandau nih, ngereh gitu. Yang kedua dari bahan ke nanti yang tertipu dari katanya patahan, mendatah hatinya. Tapi ada yang ke perak atau emas gitu, gitu. Itu dia agak tertipu Pak, luar biasa gitu. Ya persis kalau katakan perak atau emas gitu. Ini yang sekarang ngeper cek sekali gitu. Ekspresi gobonya luar biasa. Ampun, pun sekarang mungkin aku nanya
ngambil konsep dari Rangga. Rindala sampai kecil kuliki warisnya satu bintang kekian nama ya sampun beriki ya termakin malih ngetot komargi obogon duenya sampun beriki becik pisan ter perkembangannya luar biasa tepuk tangan begini perpaduan teknologi yang salut ya terutama pada gerakan lidah Rangga itu kelihatan sekali bahwa dia seperti sedang menjilat bahan-bahan racikan cetik congcong polonya yang sedang diracik itu di tengahnya seperti itu. Kemudian yang di bawah itu wanita yang sedang bingung karena kepalanya seperti mau pecah begitu ya. Karena gangguan dari detik ini yang untuk kajian sastra yang dirujuk sudah tepat teman-teman juga sudah menggambarkan bahwa congcong polo ini kan memang bahan utamanya adalah terbuat dari kerikan tengkorak dan dari apa isim polo ya dari jenazah itu ya, otak itu ya. Teman-teman sudah bawakan unsur-unsurnya, kemudian ada lontar, yaitu sumber-sumber yang dia sumber rujukannya apa gitu untuk buat itu. Bahkan ada tulisan yang tadi masih mati gitu, mungkin lagu mati gitu, ada lagu mati gitu mungkin ya. Jadi lebih ini artinya teman-teman berkreativitas, lebih yang salut, kemudian di atasnya itu membawa otaknya itu ya, yang bahan dasarnya gitu. Kalau otak itu sebenarnya putih gitu ya, sebenarnya putih gitu. Dia itu tidak merah gitu. Otak itu putih gitu. Coba mungkin diskilir lagi. Kalau seperti itu kan berlumuran darah itu seperti jantung yang diambil gitu atau paru-paru yang diambil. Kalau otak biasanya putih gitu ya. Jadi mungkin detail-detail warna itu bisa dilihat. Memang agak putih susu yang dia agak setelah putih lah dasarnya kekuningan putih kekuningan. Kalau begini sepintas memang yang di bawah seperti mungkin jantung gitu. Tapi yang karena ada tengkorak ya orang-orang berpikir polo ya oke lah itu otak gitu. Kemudian yang salut dengan tatahan tadi yang sepakat yang nanti ayah kan di sini baik yang tadi sih mungkin tuh apalagi rebok tangan dulu tadi sih yang lagu itu ya itu teman-teman cerdas ya itu ada dalam ini di bawah ini menunjukkan dia paling di pesilapan dia paling sebuah apa gitu ya sederhana memang hiasan kotaknya itu tapi itu sudah menunjukkan ini loh yang dialami si tokoh yaitu di bingung di tempat tidurnya itu bagus. Cuma ini properti sekarang entah ini jadi tren atau apa menggunakan bulu-bulu gitu ya. Dan ini bulu ayam lagi dipakai. Menurut yang ini kalau lihat dari pakem pepayasan penggunaan bulu di Bali itu bulu ayam kurang tepat dipakai. Itu lebih baik yang unsur-unsur lain lah dipakai untuk mungkin ada daunan untuk menggambarkan api atau apa mungkin kalau bulu ayam itu kurang tepat untuk menghiasi karena di gelang kakinya kan udah pakai bulu apa itu bulu hewan lah anggap itu pun bagus tapi bulu ayam mungkin agak ngerendah di kewibawan ini ya Rangga ini ya mungkin bisa dipilih bahan yang lain.
yang cuma komentari bagian itu, sisanya ini sudah selalu sekali, sudah karakternya sudah luar biasa. Dari pendidikan sastra sudah tidak melepas lah ya, sudah menuncit sekali. Satu warna otaknya, kemudian yang kedua bulu-bulu ayam yang ke mungkin ke depan bisa dipilih bahan-bahan yang lain lagi. Dan dikatakan terus kreativitas betul lagi, mudah-mudahan lagi presiden memalihan gaya itu. Oke, akhirnya bisa pulih ke semua. Om Santi.